Okey, baik. Sebelum itu, kita ada satu bingkisan khas juga yang telah pun kita sediakan mengenai keutuhan ASEAN. Saksikan. ASEAN yang dikenali sebagai pertubuhan negara-negara Asia Tenggara telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 selepas satu sidang kemuncak diadakan di Bangkok dan dihadiri oleh perwakilan kerajaan Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Pembentukan ASEAN bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan kemajuan budaya di rantau ini selain memupuk keamanan dan kestabilan antara negara-negara ASEAN. Selain itu, ia penting bagi memupuk kerjasama serta semangat bantu-membantu dalam bidang pendidikan, profesional, teknikal dan pentadbiran bagi menaik taraf ekonomi serantau. Setelah dikatakan berdekad sehingga hari ini, tujuan utama objektif ASEAN ditubuhkan telah berubah. Tonggak keselamatan itu tetap ada, tapi banyaknya adalah untuk dikatakan memudahkan perdagangan. Sebab itu dikatakan pada hujung tahun ini, komuniti ASEAN akan direalisasikan Malaysia yang dikatakan sebagai pengerusi ASEAN pada ketika ini. Dan dalam komuniti ASEAN ini, ianya tidak lari jauh daripada asal penubuhannya. Kerana komuniti ASEAN ini ada tiga tonggak. Tonggak pertama adalah politik dan keselamatan, iaitu tujuan asal penubuhan ASEAN. Dan tonggak kedua adalah kebudayaan dan sosial, itu untuk merapatkan 600 juta rakyat ASEAN supaya rakyat ASEAN itu dikatakan mereka bangga, mereka berada dalam kelompok ASEAN. Dan tonggak ketiga adalah tonggak ekonomi yang paling dikenali oleh orang ramai, iaitu komuniti ekonomi ASEAN. Jadi ketiga-tiga komuniti ASEAN ini dikatakan memangnya dikatakan asasnya adalah sejak penubuhannya. Tapi mengikut perkembangan masa, kehendak semasa, ianya dikembangkan daripada keselamatan, kepada kepentingan kebudayaan sosial dan juga kepentingan ekonomi. Tahun 2015, Malaysia melakar sejarah menjadi tuan rumah sidang kemuncak tersebut atas kapasitinya sebagai pengerusi ASEAN tahun ini yang merupakan tahun penting bagi blok serantau menuju ke arah mewujudkan komuniti ASEAN pada hujung tahun ini. Bertemakan rakyat kita, komuniti kita dan visi kita, wawasan Malaysia sepanjang menjadi pengerusi ASEAN ialah mewujudkan ASEAN berpaksikan rakyat melibatkan semua sektor masyarakat dalam aktiviti kumpulan serantau. Malaysia adalah dikatakan pengerusi ASEAN itu sendiri dan tanggungjawab amat berat kerana bukan mudah untuk menubuhkan satu komuniti gabungan 10 negara yang tahap ekonominya berlainan, bukan saja tahap ekonomi berlainan tapi tahap keselamatannya berlainan, tahap politiknya amat berbeza sekali. Umpamanya Malaysia, Singapura dikatakan demokrasi penuh, negara lain Myanmar umpamanya demokrasi tidak sepenuhnya. Jadi itu menjadi masalah yang besar bagi pengerusi. Isu komuniti ASEAN itu tetap dikatakan menjadi tanggungjawab utama. Dan pada akhir mesyuarat sidang kemuncak ini akan dikeluarkan satu kenyataan mengenai dengan komuniti ASEAN ini. Di mana kita berada setakat ini sebab ada dua bulan, sebulan setengah lagi. Tak lama. Jadi dikatakan, ini dikatakan harapan dikatakan, ataupun jangkaan perkara-perkara yang penting dalam sidang kemuncak akan datang. Diharapkan sidang kemuncak ASEAN ke-27 yang akan diadakan mulai 18 hingga 22 November di Kuala Lumpur berjalan dengan lancar dan akan terus menjadi wadah bagi bertukar-tukar pandangan tentang isu-isu kepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan antara negara-negara ASEAN.